Ramadan, Ramadan. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Maka kemudian kita bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita mengucapkan Alhamdulillah dengan ucapan lisan, atau kemudian melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu ridho. Yaitu apa? Melaksanakan perintah-perintahnya dan juga kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ketaatan menuntut ilmu, itu juga kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Ramadan.